Gak disebut. Disebut di serta jajarannya. Ada apa juga? Disebut. Selanjutnya, kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persatuan Pembuat Mataram kepada Bapak Dr. Habibie Tarang, SK, SPM, MH, Kamis. Nanti sekretaris umum, Budi, bendahara umum, Ibu Deni, dan seluruh jajaran pengurus kita. Yang saya hormati Ketua Ekwil kita Jawa Barat, Ibu Sri. Yang saya hormati juga Majelis Pemuda Wilayah kita Jawa Barat dan seluruh jajaran Ekwil kita Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Herlin, ini sama saya juga guru saya dulu perjanjian saya. Ibu, terima kasih semua ilmunya. Salah sampai sekarang bisa saya amalkan Ibu dalam semua yang belajar. Kemudian yang saya hormati juga Pak Badar, senior kami di Jawa Barat. Jadi Bandung ini adalah kampung saya kedua, Kota Bandung. Saya Bandung ini Kota Bandung. Jadi dalam urusan negara contoh belum ada. Kemudian jalan negara juga belum ada. Saya sudah di Bandung. Kemudian diangkat dulu sebagai mentaris juga di Jawa Barat yang apa-apa kepada Pak Almarhum Haji Supandi, kemudian Almarhum Ketua Jolan juga, kemudian juga berhasil kita di selain daripada guru-guru kami di Mentarian dari Pak Mas Vincent, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa sertalangan dan tidak kurang suatu apapun untuk akhir di acara penyelidikan Jawa Barat ini dan insya Allah akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan anggota IPAT dari saya kontakkan ada terasa yang kurang setelah kami kemarin mengalami di Sulawesi Selatan. Mereka di sana ada semboyannya,
dalam senang lemah. Jadi barangkali rekan-rekan dijawab orang pun nanti dalam senang. Kemudian pulang pun nanti dalam perbahagiaan. Tidak ada yang bersukai. Rekan-rekan Bapak Ibu yang saya katakan di mana pun berada, sebelum saya menyampaikan beberapa topik aktual yang sedang banyak diskusikan dan diperbincangkan di lingkungan IPA, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu akan kebutuhan negara asal dalam hal ini penting saya sampaikan karena kami dalam menjalankan kebebasan. Selalu saya sampaikan akan tentu memegang dan menjalankan kebebasan. Kami juga tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap rumah tangga. Itu adalah yang selalu kami sampaikan di mana kami. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama ibu semua di dalam media-media banyak kita melihat bahwa semuanya paham betul tentang dasar rumah tangga. Ada saja barangkali saya ingin menyampaikan pasal 18 ayat 1 pengurus besar berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perempuan baik di dalam maupun di luar. Kemudian di pasal 19 disebutkan pengurus besar bertanggung jawab atas seluruh jalannya perempuan. Kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah pengurus pusat boleh hadir dalam pada saat menurut negara dasar dalam tanda boleh. Tetapi secara ketika kita harus memberikan kebebasan kepada peserta pemilu untuk menentukan aspirasi sehingga kehadiran negara kita tidaklah tepat jika ada dari ketentuan tersebut yang saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya pengurus pusat yang memegang mandat dan kewenangan yang diberikan kepada dasar kepada rumah tangga untuk bertindak segala hal baik juga maupun pengadilan mengatas nama di Provedi Ketua PMI yang terpilih dalam pemilu tidak otomatis mendapat kewenangan sebagai Ketua PMI dan dia baru boleh bertindak setelah dilantik oleh khusus. Itu adalah kebutuhan pemerintahan. Ini yang diinginkan agar grup organisasi berjalan sebagai manusia. Kemudian ketentuan yang saya sampaikan tadi itu terlihat di pasal 21 dan pasal 22 yang ada. Jika pemilu tidak berjalan sesuai rencana, sehingga tidak terpilih ketua PMI, maka PMI berhak dan memenang untuk mengambil alih urusan PMI dan kemudian menetapkan PLH atau PMI. Itu dicantumkan di pasal 22 dan 23. Ini penting disampaikan agar rekan-rekan mengetahui bahwa konstitusi ada. Rekan-rekan anggota IPAT yang saya banggakan, perbincangan yang saat ini di media massa atau di media sosial, kami dari PP IPAT selalu mencermatinya detik per detik hari per hari, termasuk di Jawa Barat, termasuk di luar Jawa Barat, selalu kami pantau detik per detik hari per hari. Kami ingin menyampaikan bahwa selain daripada undang-undang dasar putusan pengadilan negeri Mataram di perkara 99 kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi banding di Mataram memberikan pertimbangan putusan ini jika diingat berlaku bagi seluruh anggota IPA di mana dia
mengatakan lima, bahwa berdasarkan teori menimbang bahwa peristiwa biasa Jumat di antara kelompok pada 20 Maret 2021 yang dipimpin oleh tergugat empat dilaksanakan secara virtual apabila dilihat dari anggaran dasar dan rumah tangga tidaklah melarang adanya pelaksanaan peristiwa biasa. Menimbang bahwa dalam perkembangan zaman, suatu jenis keyakinan bahwa semua aspek kehidupan manusia dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan sudah bisa digunakan dan penyelenggaraan kegiatan secara online adalah bagian teknis penyelenggaraan. Perbuatan tersebut. Kemudian saya ingin mengutip surat dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Juli 2020 yang mengatakan bahwa Irwan dan Irwan jika seluruh setuju penjelasan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada rekan-rekan sekalian yang akan memperoleh. Saya berharap kepada rekan-rekan sekalian, kita adalah sama-sama berhubung. Sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Brookings di Indonesia, sama dokter Campbell. Jika ada perbedaan mekanisme dan dasar dalam tanda atau yang lain, foto siap. Jadi yang pertama kesalahan Bapak lakukan. Saya jika ini dilakukan tidak akan ada permasalahan. Rekan-rekan anggota IPA dan saya berkatakan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi perbincangan anggota IPA, antara lain masa penegakan IPA. Periode ini kami bisa mengatakan dan ingin mengatakan bahwa periode ini kami ingin selalu menegakkan etika kalau kemudian ini termasuk. BPIPA Masa Bakti 2021-2024 dalam salah satu programnya adalah memperdayakan BPAT yang jujur, beretika, bertanggung jawab, dan patuh dalam segala kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan. Dalam pemikiran kami, hanya dengan cara ini di bawah BPAT dan di bawah IPA terbangun. BPIPA mendapatkan banyak informasi terkait kehilangan orang anggota IPA, mulai dari pegawai yang melanggar etika sampai dengan yang melanggar hukum. Secara pribadi juga menjadi bagian dari kita. Kita sering mendengar undang-undang kami sebenarnya bahwa banyak sekali di antara kita yang sudah bersuami masih juga undang Berat,
Kemudian saya juga ingin menyampaikan isu yang ada adalah peserta tidak mengambil KLB terhadap dan memilih itu terjadi. Dan jangan di Jawa Barat itu tidak ada yang menyampaikan. Bisa itu anggota yang terhadap yang sangat walau di satu sisi lainnya bisa kita anggap bahwa dia melakukan beserta kesempatan sebab seperti ini adalah dalam terminologi agama Islam adalah sifat yang berpura-pura tidak melakukan tetapi dalam fakta yang mengakui masih dalam keadaan yaitu sikap dan perilaku ini adalah sikap yang baik dan patut dicontoh. Oleh karena harus kita adalah satu-satunya organisasi. Saya ingin beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2019, ada masuk usulan pada saat aku dan kawan-kawan berperkara di pengadilan. Ada usulan masuk oleh beberapa rekan kita pada akhirnya itu melalui yang intinya usulan itu adalah agar Kementerian ATR memberikan ruang lahirnya organisasi PKAT itu tahun 2019. Kemudian di sebelum kita KLB di tepatnya waktu itu kalau tidak salah seminggu sebelumnya hari Selasa membahas apakah IPA atau PPAT diizinkan pada organisasi selain di dalam rapat tersebut atau sebelum rapat tersebut ada informasi direktur bertanya bagaimana dengan sikap dia mengatakan bahwa satu saja organisasi PPAT Kementerian ATR sudah pusing jadi mengurusnya ya. Oleh karena itulah dalam beberapa waktu ini kita mendapat masukan, kita mendapat usulan dari Bapak Ibu saya terkait dengan perkumpulan kebidaan agar menjadi serius perkumpulan ini oleh Bapak Ibu. Kementerian ATR mengatakan demikian, mereka tidak suka organisasi perkumpulan kebidaan. Mengapa? Karena mereka merasa ketidakadilan ini sesuai namanya adalah untuk memata-matai mereka, untuk mengkritisi kebijakan mereka, sementara yang melakukan itu adalah orang yang mereka anggap. Jadi, karena itu, berjalan sekali. Kepadanya perkumpulan ketika kita tidak terima akan selalu memperhatikan tanah dan seterusnya siapa-siapa saja terjadinya siapa-siapa
siapa saja pertanyaan dan siapa-siapa saja pertanyaan. Sikap all out impact ini telah mendapatkan apresiasi dari PPIPAN. Sehingga PPIPAN banyak menerima data dan informasi terkait organisasi. Ini adalah pertama kali saya berbicara umum terkait dengan organisasi. Oleh karena itu, kami beberapa waktu yang lalu sudah mengambil beberapa orang agar hadir untuk diklarifikasi. Artinya, tujuan pemanggilan itu jelas. Mengarah kepada sidang. Saya pasti mengarah kepada sidang. Itu serah kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa saya yang takor, saya yang takor, bukan takor. Kemudian sok kuasa dan lain sebagainya. Saya sampaikan di sini, saya tidak akan melampaui kewenangan yang ada di dalam anggaran dasar. Mengapa kita ini? Karena di prior itu tidak ada. Di sana itu tidak sekali. Bahwa mereka akan melakukan sosialisasi. Ya, betul. Dan kesempatan ini saya sampaikan. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 di mereka. Ya, mereka akan semua. Hanya PPKP yang boleh melakukan sosialisasi. Itu ketentuan ini. Itu adalah ketentuan pasal 14 ayat 2. Oleh karena itu, jika ada PPAT, jika ada PPU yang tidak melakukan sosialisasi, harus seizin daripada PPU. Terkadang mungkin ketentuan-ketentuan itu kita tidak tahu. Oleh karena itu, pada kesempatan sudah saya informasi itu beberapa ketentuan yang kesemuanya adalah untuk menguatkan institusi ini. Sayangnya dari 9 orang dari bank yang kami tersebut tidak ada satu. Tidak, gentlemen. Tidak patuh pada keputusan organisasi. Dalam anggota harus mematuhi keputusan dari organisasi. Ketidakhadiran mereka tersebut tentu merugikan mereka. Dalam hukum kita mengenal bahwa dia telah melepaskan haknya untuk dilayani. Jika proses hukum dimanapun. Sebagai yang saya katakan tadi, kita adalah sama-sama. Saya menyampaikan apa yang tadi di atas nasihat bahwa Jawa dinamika terkait dengan bahkan ada semangat untuk menggabungkan. Kan kami di Sulawesi Selatan tidak semuanya mendukung Bang Rui, walaupun terjadi perubahan. Beda dengan Jawa. Itulah mengapa saya katakan tadi bahwa PPIPA akan mengambil alih urusan Jawa jika dari hati ke dalam. Oleh karena itu saya pesankan kepada rekan-rekan sekalian, berkompromilah dengan semangat, lakukanlah jujur, objektif, sehingga terkirim telah pendiri. Rekan-rekan anggota kita yang saya hormati, demikian sambutan dari saya.
Kepada kalimat saya, kata-kata saya yang menyinggung perasaan kepada saya, yang saya katakan kami. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam.